this? This is a sate ayam. Yeah. Right. Nah, bumbu sate ayam. Yeah. Without the ayam, enggak ada ayamnya gitu. Sate ada. Bumbu sate. Ada satenya itu. Satenya di mana? Satenya tuh di sini di dalam hatiku. Satenya tuh di sini harganya 1000. Satenya tuh di sini. This is a special bread from Indonesia. Bandrek. Bandrek. You know bandrek? Bandrek. Drink hot drink. Make your body warm. Warm. So it's so cool. Right. And yeah. It's not alcoholic, yeah. But it keeps you warm. Yeah. Oh, yeah. Right? Yeah. Oh, wow. Cuma yang lain. But then it's like ginger sort of. So ginger. Yeah. Wow. Bule-bule nyobain bandrek, ya? Asam manis sama. Iya, asam manis. You like? Yeah. Dia dalam hati-hati. Coba, Mak. Ini ramuan herbal yang sangat berhasil. No. This is ramuan herbal yang sangat berhasil. Minuman hangat yang bikin badanmu ngoreja. Udin petot, udara dingin, pengen melotot. Badan pegel-pegel, bisa langsung. Shall we? Yeah. Seru kan? Amazing. Itu tadi yang kalau nggak salah dari bulan Juli sampai dengan Agustus ya. Ternyata banyak banget cerita-cerita ini talk show yang seru ya. Betul. Tidak hanya artis dari lokal ya, dari interlokal pun datang. Oh, luar negeri. Ya, luar negeri. Ya, apa sih itu? Itu band Arkarna. Oh. Itu kalau nggak salah dia masih ada saudara loh. Sama siapa? Tukul. Itu mah Arwana. Bukan Tukul Arkarna ya? Bukan, Tukul Arwana itu. Ya. Arkarna aja. Ya, Arkarna ya. Aja itu. Ya. Kemarin ingat enggak? Kita kasih minuman-minuman tradisional. Betul. Iya kan? Sampai dia mau main minum-minum aja, untung gak dikasih racun juga ya. Oh, dia nyobain, wah ternyata minuman Indonesia tradisional enak-enak. Tapi gara-gara dengan adanya Arkarna ke Indonesia, nah jadi di negara dia, itu lagi musim panas. Urusan sih. Tapi nama bandrek dia kenang. Dia kenang sampai saat ini. Katanya kalau di luar negeri tempat asalnya dia dingin. Jadi cocok banget bandrek. Cocok banget dan dia di sana nyari bandrek nggak ada dan harus ke Indonesia. Betul. Nah itulah berkat dari ini talk show bisa memperkenalkan makanan-makanan khas tradisi Indonesia. Tradisi Indonesia. Banyak. Pokoknya banyak banget lah. Nah ini setelah ini juga kita akan melihat keseruan nih di bulan Juli sampai Agustus. Masih ada nggak? Masih banyak cerita-cerita yang seru banyak, di ini Tokyo ya. Pokoknya buat Arkarna karena dia selalu nonton Rek ya. Ya, di YouTube. Dia selalu chatting ya sama temennya. Bukan sama kita ya. Jadi kita akan suguhkan buat Arkarna khusus di sana ya. Ini dia.